Burung segitu banyaknya kok aman banget apa nggak pernah diserang ular atau tikus? Pertanyaannya bagus ini. Kenapa nggak mau nyerang ini tikusnya? Karena tikusnya lebih suka menyerang yang duit banyak, bosku. Yang 271T gitu. Bukan gitu. Karena gitu, bos. Setiap hari di MBRK itu jaga kebersihannya kayak gini, bosku. Tadi pas waktu sampai ngeliat video, itu juga apa kebersihannya terjaga kan. Jadi kemungkinan kecil banget kena tikus, bosku. Karena kalau ular ya mungkin di perkotaan nggak ada ular lah, bos. Seperti itu, bos. Terus bakso, Pak. Nah ini mau minggat kemana? Mau pulang kampung tuh. Kayak gitu, bos. Jadi sampahnya itu setiap hari, bos. Bukan sekarung dua karung, itu tadi bos dua karung. Nah ini udah satu karung lagi, tiga karung. Nah ini ntar juga bawa lagi nih. Loh, udah bawa karung lagi toh. Apa aku bilang mau bawa berapa karung ini? Oh, sekarung lagi tuh. Tuh, jadi kayak gitu, bos. Ini burung semua ini, bosku. Ribuan di sini, bosku. Bukan cuman ratusan tapi ribuan. Nah, terus kita pun cara packingnya juga kebersihannya. Nah, ini kan nyiapin packingan untuk hari ini. Nah, ini di packing, jangkriknya udah disiapin. Kandang-kandang yang kosong itu yang udah pada laku juga dibersihin semua kayak gitu, bosku. Nah, terus kantor kita juga dibikin nyaman, bos. Nyaman mungkin kayak gitu, bos. Jadi, kalaupun ada tikus, mungkin nggak mau makan dia, bosku. Nggak mau makan burung. Karena apa? Tikus-tikus liar di sini itu lebih, bener ada komenan di bawah sampai tadi, lebih mau memakan uang-uang yang gede, yang 271T kayak gitu, bos. Kalau di sini paling berapa sih, bos, duitnya, bos? Murah mah, nggak ada duit.